kenalin nih tim aku juga. Ayo, oke. Rudy. Sekarang kita berkenalan dulu aja yuk, di kanan. Dari mananya nih kalian asalnya? Aku dari sini sih, Jakarta. Jakarta. Iya. Oh, kamu? Rudy agak jauh nih ya, di Cianjur. Luar biasa. Sebenernya seneng banget, tapi gak nyangka juga ternyata tiba-tiba kan selamat kamu dapet DM dari Net TV kan, awalnya di mention gitu ada bannernya selamat Ayu Mas Hari kepilih jadi kru TV Net sehari, seneng banget deh pokoknya. Sebenarnya kaget banget sih, cuman ya gimana lagi karena ini udah kesempatan besar banget buat saya dan dari 1700 orang yang ikut GIF ini ya alhamdulillah saya yang terpilih dan enjoy juga sih soalnya kantornya kece juga sama fresh juga. Sebenarnya sih kenapa bela-belain datang padahal ada kegiatan yang penting lainnya itu karena aku pikir ini kesempatan yang sekali seumur hidup gitu loh bisa jadi krunya Net sehari. Terus aku ngelihat antusias orang-orang di Twitter, banyak banget yang mau ikutan terus ngasih selamat juga, selamat ya Ayu gini-gini padahal nggak kenal. Terus aku bilang ya udah kapan lagi deh. Kayaknya aku pengen ngelihat kantor Net terus udah deh ngeliat-ngeliat orang di balik layarnya Net TV. Iya sih, pertama karena deg-degan juga ya lihat krunya kece-kece gitu, terus sama pengalaman yang sangat yang pernah saya belum alami gitu selama hidup saya langsung jadi krunya salah satu televisi, apalagi televisi ini yang terbaik sama yang paling kece di negeri ini gitu. Coba jadi Mimin, mau lihat-lihat aja, jadi kayak mau ngelihat langsung aja. Jadi Mimin tuh gimana sih gitu-gitu? Takut tremor tangannya. Buat Ayu sama Rudy, kita coba brainstorming. Nanti malam kan kita akan ada live Facebook Twitter TV. Kita akan brainstorming konten-konten apa nih yang bisa kita kasih ke mereka. Brainstorming kita bisa bahas sister tag apa nih yang lucu, yang seru, yang bisa ulik kita ulik buat Twitter TV. Tadinya sempat kayak kaget gitu kan, jadi nggak expect oh langsung jadi kreatif gitu, kreatif Net TV. Jadi sempat kaget juga, cuman kayaknya challenge juga buat aku sama Rudy, jadi biar belajar hal baru lagi aja. Sempat kaget juga sih emang awal-awalnya kayak kaget, aduh ini gimana ya, tapi pas tadi udah dijelasin sama Mbak Citra, jadi lumayan paham juga sih, jadi ya udahlah santai aja sama Rudy. Langsung brainstorming. Awal-awal tuh kayak sister tag yang dari itu, netizen ya. Dibaca-bacain. Ayo yang mau ngasih challenge ataupun ini sekarang gitu-gitu. Sembari nunggu misalnya masih lama, terus di pertengahannya itu ya bilangnya ya. Live dari komen-komen orang yang live kan itu. Terus masuk deh challenge yang berat-berat itu. Iya. Yaudah, itu di akhir berarti yang berat. Di akhir-akhir. Pastinya kaget sih ya, karena pertama kalinya juga pengalaman ini yang saya dapatkan
dan saya juga harus dituntut profesional karena harus benar-benar kreatif juga dan inovatif juga untuk buat sebuah acara yang benar-benar kece gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Banti. Kami hari ini sibuk sekali. Halo, Bini. Harus apa? Sama aku nanti, harus apa? Seiring pas nanti live, jangan lupa untuk ingetin good people-nya untuk subscribe di YouTube. Rasanya awalnya deg-degan karena kan baru pertama kali nge-brief untuk live streaming Net TV. Jadi itu sih awalnya deg-degan aja gitu. Tapi kesini-kesininya lancar. Nanti kita invite Gmail. Berdua. Terus nanti kita chat-chat juga tentang kegiatan hari-hari ini. Oke. Pertama deg-degan sih ya karena belum pernah sempat juga ada di balik layar gitu di Net TV. Ya sangat grogi juga karena baru pertama kali bertemu sama Twinda dan Twindy. Sangat excited banget dan terima kasih juga kepada Net Media Tama yang sudah memberi kesempatan untuk jadi kru Net satu hari. Hello good people. Terima kasih banget udah nungguin kita. So, welcome to live streaming YouTube Net 1 juta subscribers. Wow! Tepuk tangan di mana? Seru banget sih karena saya juga merasakan bagaimana cara kru-kru Net yang sangat profesional ini. Ini pengalaman yang seru banget. Aku jadi nggak ngebayangin kalau misalnya aku nggak menolak untuk jadi kru sehari Net ini. Karena kan awalnya hampir kayak nolak karena bentrok sama kerjaan di kantor. Tapi puas banget karena ngelihat proses di balik layar Net TV seperti apa. Terus ternyata ngelihat kru-krunya seru-seru semua. Pokoknya happy deh pokoknya. Aku sayang kamu. Tadi sih kayak deg-degan gitu, cuman ya udahlah, untung si Rudinya kan adek, dia baru semester 5 ya udah. Biasa aja. Gitu. Deg-degan. Buat Ayu sama Rudy, thank you so much udah join di challenge Net 1 juta subscribers. Terus ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita, semoga tetap ingat sama Twinda Twindy dan Net. Net juga yang banyak kalau gitu. Net Twinda Twindy. Ya. Ini ada, kita mau kasih jaket. Oh, dipakai dong. Oh iya, langsung dipakai aja berarti ya. Ini buat dipakai dong. Aku siapa tahu kalian mau pulang kayak pendinginan, jadi kayak ada jaket Net untuk menghangatkan rasanya. Dan ini dari New Media, Net Media Tama. Yes. Semoga jadi kru Net satu hari ini bisa selamanya, bukan selama satu hari aja. Amin. Ya, thank you Net untuk kasih aku kesempatan untuk jadi satu hari jadi kru Net TV. Terima kasih kepada Net Media Tama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Semoga tetap ada program-program kayak gini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada di Indonesia untuk merasakan atmosfer televisi yang keren dan kece ini. Thank you. Sukses terus Net TV kece.